pasang tadi, gue gak bisa. Feeling gue gak enak kan bener. Kudon. Aduh, sakit banget. Mimi. Doni. Doni, awas dong. Bang. Tersebar mitos alunan mantra Lingsir Wengi dapat memanggil makhluk gaib. Konon di salah satu hutan di pelosok Cirebon, Jawa Barat, terdapat lokasi yang dijadikan tempat untuk memanggil arwah. Dengan melakukan bacaan mantra Lingsir Wengi, tim ekspedisi merah pun terpanggil untuk mengungkap mitos tersebut. Jin setan kang tak utuh. Seneng ya, jalan-jalanmu kita di hutan. Kita sehat tau. Baik, tapi ngomong-ngomong, ini bener nih, tempat yang katanya bisa manggil arwah kuntilanak. Mulut lo terjaga. Nanti kalau datang beneran aja betul rasa. Terus gue harus ngomongnya gimana dong? Ya sebutnya apa kek? Mak Kun kek? Apa kek? Kun kek? Kun. Tante Kun? Gini guys. Apa nih? Jadi di dalam hutan ini tuh, ada tempat keramat yang mana dulu itu sering digunain untuk pemanggilan arwah. Nah, tapi yang uniknya nih, itu manggilnya dengan cara melantunkan Lingsir Wengi. Lingsir Wengi, iya. Guys, kayaknya gue ragu banget nih buat perjalanan kali ini. Ya, takut, Bay. Enggak, beneran. Itu feeling gue kayak gak enak banget. Tolong. Gue gak ikut kali ya? Jangan. Kita udah nyampe tengah sini loh, tengah hutan loh. Masa tiba-tiba lu gak ikut? Gak asik banget ya, Bay. Mimi, tolong. Kali ini lu harus yakin. Karena kan ini perjalanan kita untuk ngungkap mitos ini kan sulit. Betul. Gue minta kerjasamanya lah. Betul. Ya. Lu harus yakin. Gimana caranya lu yakin kayak pasangan lu nanti? Bisa aja nih biji dondong. Ayo dah, jalan. Ayolah. Bang. Baik. Wih. Kok kayak ada yang ngatin kita ya? Rasa lo doang kali. Coba. Tapi. Wah. Lu ini deh, lu diem dulu deh. Lu perhatiin deh. Lu ngerasa kayak ada yang ngatin kita nih. Gak ada apa. Lu gak liat apa. Bay! Bay, lu liat gak, Bay? Itu beneran cewek bukan sih? Itu. Ya udah itu orang biasa. Kali ini kan mitosnya bisa mencain mitosnya. Oh, lu mau nanya? Ayo, boleh. Oh, boleh. Ayo, bang. Ayo, bang. Lo. Tadi, lo liat gak sih, Bang? Di sini ada cewek kan? Tadi kan di sini ya? Baju putih. Iya, benar sih, pakai kebaya gitu ya. Mas Joko aja ngeliat loh baju putih. Tapi lu ngeliat kan? Lu ngeliat kan? Duh, udah deh, kayak gue balik aja deh, kan? Baru juga awal. Enggak dong. Lu harus balik sih. Gimana, Bay? Lu nyium bau sesuatu gak sih? Bau bunga mati ya? Iya. Iya kan? Itu kan? Iya. Coba kalian cium. Jadi bau bunga melati, dicampur kayak amis-amisnya gitu. Bay, tapi lu lihat kesini deh, Bay. Cuk, ada nggak? Gue sih melati, Bay. Mana? Tapi bingung loh, di sini nggak ada pohon melati soalnya. Ya juga sih. Iya. Duh, Bay, lihat. Kenapa diem aja, Mi? Mi? Malah bengong. Hei, ntar lu kerasukan lagi. Gua mual banget nih. Mual? Kayaknya gua nggak kuat deh. Lu makan lu. Amisnya. Yaudah kita cari aja yuk. Ayo, Mi. Ini ada juga nih. Iya betul. Aduh. Kok banyak ya? Sampai sini nih, Don. Don! Astaga, Don. Wah, di sini, Bay. Darah, Don.
Aneh banget sih nemuin melati di hutan. Terus baunya tuh pas Ismi lagi mual, tiba-tiba ada suara cewek nangis. Woi, nih, kalian denger gak ada cewek nangis ya? Dengar gua. Tapi suaranya ke arah mana? Arah mana? Kita sebelah sana deh, yuk. Ada warga sih minta tolong. Nah, betul-betul. Itu kan? Tapi... Bye, bye. Don. Ada rambut. Mi. Tuh. Muntahin. Don. Kok ada? Rambut. Aduh. Bang. Ada rambut loh. Kok bisa sih? Is. Apa coba itu rasanya? Itu rasanya gimana coba? Yang pasti. Gak enak banget. Jangan. Ini lagi. Ada hubungan sama melati tadi. Sama darah. Don. Boy. Siapa ini? Boy. Gue gak tahu. Emang ada sinyal di sini? Nah itu dia. Wah, gak mungkin lah. Gue ngacau tapi kali, Don. Ini nomor yang gak gue kenal, Bay. Lah, di gue gak ada sinyal. Ada sinyal. Kok lu ada panggilan? 66, Bay. 66? Gue gak tahu nih, gue gak pernah nge-save nomor ini. Bang, api lu ada sinyalnya gak, Bang? Gak ada. Tapi ini itu angkatnya nih. Ntar dulu, itu operator 66. Gue gak tahu juga, Bay. Ya udah coba deh, siapa tahu dari kantor atau gimana. Nah, maksudnya kita ini di dalam hutan, Don. Nah itu dia, lu kan gak ada sinyal. Gue gak ada sinyal. Gue juga gak ada sinyal tuh. Kan jaringan sinyal aja gak ada. Gue juga gak ada sinyal. Tapi ini kok ada telepon. Coba gue angkat ya. Don, kita harus pindah, Mi. Ayo, Mi. Kita harus tahu wanita itu. Harus tahu wanita tadi. Dia butuh bantuan kita. Wanita siapa? Yang tadi kita ketemu loh. Dia butuh bantuan kita. Lo tau dari mana dia butuh bantuan? Ya, tadi kan kita nyamperin dia hilang, Mi. Iya. Gak, dia butuh bantuan kita dan kita harus segera mencari tempat sakral itu. Tempat keramat itu. Ya, tapi di mana? Gue gak tahu. Ikutin gue. Udah kita ikutin aja. Cepat dia dapat petunjuk. Bang, Don, ikut. Api lu, ambil. Bang, ayo bang. Abang, buruan bang, cepetan. Mi, tunggu bentar, Mi. Hei, pelan-pelan dong. Mi. Ismi ngomong sendiri. Ah, pokoknya aneh banget deh. Gue sebenarnya gak sadar tadi ngomong apa. Jadi siapa dong? Apa jangan-jangan salah satu makhluk gaib dari hutan itu? Tunggu yang lain, Bang. Ya kenapa? Siapa? Kita harus tolongin dia cepetan. Ya, siapa? Dia butuh tolongan. Ya siapa, Mi? Ya siapa ini? Kita nggak tahu siapa yang harus kita tolong, kita nggak tahu. Itu loh, perempuan yang tadi loh. Dia butuh pertolongan kita. Tadi perempuan yang... Woi! Apa-apaan sih? Hah? Kenapa, Bay? Gue ditimpuk, cuy. Loh? Sama melati. Woi! Keluar lo! Wah, nggak benar, cuy. Terus ini masalahnya apa coba, Mi? Sekarang lu masih... Kayak kita dikerjain nih, Bay. Udah gak bener ini. Iya, bener. Bener ini, ya. Ini mau ngerjain kita. Woi, keluar lu! Woi! Keluar! Kita harus ke sebelah sana. Hey. Mi! Sini, Mi. Cepetan! Yes, Mi! Mi! Woi! Mi, ntar dulu, Mi! Don, Mi! Mi! Mana sih, Mi? Don! Mi! Kita harus ngomongin dia! Mi, ntar dulu, Mi. Mi, jangan. Mi, awas, Mi. Mi, Mi. Bye. Mi, bantu, Mi. Don, bye. Don. Mi, bantu, Mi.
Gue tahan, Bay. Don, lu tenangin dia. Tapi lu gimana, Bay? Udah gak apa, gue aman. Ada Bang Ian kok. Mi! Sana. Gue ikutin lu, Bay. Mi! Aduh. Ah, Mas. Mi, ayo, liat Bayu. Lu liat Bayu. Kasian dia kan abis jatuh loh, Mi. Ayolah. Lu sabarin. Ya dia dong, harus cepetan. Kita butuh kan buat nolongin dia. Oke. Tapi kan kondisinya si Bayu jatuh, Mi. Mi, ayo, Mi. Bay! Don. Ayo, Mi. Gimana? Hati-hati. Ntar dulu dong, Mi. Sabar. Lu kan dibilangin juga, ya kita sama-sama nyari tuh cewek. Giliran udah ketemu, Mi, tasnya. Ntar dulu, guys. Ini apaan? Ngapain? Ini apaan? Kok di sini? Lu bawa itu, Bay? Enggak, ngapain gua bawa ginian sih? Terus? Nggak tahu. Gua coba buka. Wah, jangan deh, Bay. Jangan deh. Itu kita nggak tahu kan isinya apa, tapi... Lu taruh, Bay. Oke. Tapi, bunting aja, Dar. Jangan, Bay. Cek doang. Gak bakal gua juga bawa. Ya bener aja lu. Gak tau kan ada... Mas. Ya gak? Jangan lu, Bay. Bakar rambutnya cepetan, bakar! Bay. Apanya yang dibakar? Bakar rambutnya, simpan grisnya cepetan! Bay. Iya. Gua bilang bakar. Iya, ntar dulu. Ntar, iya. Kok gua, Bay? Hah? Lu aja kan lu yang buka. Nah. Gua enggak berani. Cepetan bakar, lu punya korek kan? Cepet, di mana sini? Sini gua yang mati. Ye. Masih, Bay. Bakar nih. Bay. Ini bener kagak nih? Gua takut deh, Bay. Mi. Bilang bakar. Ya lu tahu dari mana ini harus dibakar? Cepetan, ini bakar rambutnya. Bisa lu pakai, Bay. Oke, gua bakar. Gimana nih? Kita harus temuin wanita itu. Bang, ayo bang. Ini apaan sih? Ayo bang. Ketika rambut itu dibakar, langsung ada suara wanita teriak. Mi, ntar dulu, Mi. Ada jauh, Mi. Capek banget, Mi. Tadi siapa aja kan? Mi. Ya, makanya itu, Bay. Mi, lu bisa... Mi, sebentar dong, Mi. Bar, isi, Kang. Ya, Kang. Biasa aja dong liatnya. Ngil banget deh, Bay. Udah, jangan, Don. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa, megang? Dia mau megang. Udah, kita. Maksud lu apa? Bay, dia mau megang tuh. Udah. Ini masih ngepres. Cepetan gue, ngepresnya. Kenapa? Ini buat apa, Chris? Kabur! Woy! Sini, woy! Pas gua ngeluarin Chris yang gua temuin, tiba-tiba... Kenapa itu orang langsung pada ketakutan ya? Pasti Chris itu ada hubungannya sama mantra Lingsir Wengi. Udah, tenang dong. Harus jadi kejar. Parah banget ya. Udah, orang itu udah pergi. Yuk, lanjut yuk. Capek banget nih. Hei, woy! Woy! Udah. Udah pergi, udah. Yang udah, yang penting kan nggak terjadi apa-apa. Nggak sopan banget, Bay. Lu aman kan? Udah dong, nggak usah dibahas lagi, Ke. Capek nih. Kenapa lu capek? Tahun hari ini gue kayak capek banget gitu, kayak nggak kayak biasa. Udah, istirahat dulu. Udah. Kayak hidup kayak cepet-cepet semua di badan gue. Udah, gini. Lu bawa bekal nggak? Enggak, gua ada. Nih, lu makan tadi. Gua udah enggak ada bekal. Kan lu yang makan tadi. Gua ada roti. Yang lu makan tadi dong. Nah, itu dia. Udah kasih, Bay. Nih. Lu makan aja nih. Habisin aja buat lu. Tadi sih gue bukan gara-gara lapar sih sebenarnya. Ya udah, makan aja dulu. Minum. Tenaga lu. Udah makan tuh, aja. Minum tuh.